mengomentari Fahri Hamzah ini agak rumit. Kenapa? Karena dengan Bang Kodari dan Fahri Hamzah ini kita harus jelas dulu. Mereka itu peramal atau desainer? Kenapa pernyataan Fahri tentang akan ada capres yang KPK terbukti? Bang Kodari lebih parah lagi. Sampai angka survei dia tahu dan hasil persis sama ya. Dan hasil kukon segala macam. Nah, bagaimana kita berdiskusi ketika posisi mereka belum jelas peramal atau desainer gitu. Sedang mendesain sesuatu, sedang meramalkan sesuatu. Tapi begini, kita kembali ke hak angket ya. Apa yang disampaikan Fahri tadi bisa saja menjadi muara hak angket terhadap perbaikan sistem pemilu misalnya. Nah, kalau misalnya Fahri tadi menyampaikan panjang lebar segala macam, saya berpikir kayaknya dia setuju hak angket. Kenapa? Itu bisa menjadi output dari hak angket itu sendiri. Salah satunya misalnya apa? Mengevaluasi sistem pemilunya. Itu loh. Artinya bahwa kenapa sih ketika kita bicara hak angket lalu kemudian orang pemakzulan? Enggak lah. Dulu ada hak angket Bank Senturi. Berapa yang diangketkan? 6,7 triliun. Ada angket impor gula segala macam. Ini ada angka yang lebih besar. Pelaksanaan yang lebih besar, melibatkan orang lebih banyak. Terus kita khawatir, enggak. Dan hak angket itu sudah terjadi sejak zaman Bung Karno. Terus terjadi berkali-kali. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dan jangan dikaitkan seolah-olah hak angket ini akan menghambat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebuah keniscayaan kita sebagai sebuah berbangsa yang memang membangun komitmen kebangsaan untuk tetap menjadi bangsa yang satu. Nah, permasalahannya sekarang di PDI Perjuangan, apakah betul-betul akan maju atau tidak? Nah, ini juga tidak mudah bagi PDI Perjuangan, dilematis juga Bang. PDI Perjuangan ini kalau dia maju, ya, kemudian misalnya ternyata hak angket diproses, lalu tiba-tiba ada reshuffle kabinet, apakah bisa dipastikan PKB, Nasdem, dan PKS akan ikut dengan proses itu? Ataukah misalnya akan mundur teratur? Kalau ramalan Anda. Iya, ramalan saya mundur teratur Bang. Iya, karena akan ada sekitar 7 sampai 10 kursi kabinet yang kosong di sana gitu. Dan boleh jadi salah satu calon paling kuat untuk menduduki posisi menteri itu Mbak Lulu Nurhamidah.